Anda masih bersama kami di Seputar Panung Raya Malam. Pemirsa, mengawali agenda tahun 2019, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman langsung tancap gas menggenjot ekspor ke sejumlah negara. Berbagai komoditas pertanian sayuran di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan kontribusi sektor pertanian meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB hingga 47,2% senilai 1,3 triliun. Amran menjelaskan volume ekspor sayuran segar dari Kabupaten Bandung Barat cukup besar. Hal tersebut berdasarkan potensi pengembangan sayuran di kawasan pertanian Lembang yang sangat luas dan subur, serta tingginya dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Jenis sayuran yang diekspor meliputi buncis Kenya, buncis super, edamame, zucchini, kiwi, red oak leaf, dan radicchio. Jenis sayuran ini akan diekspor ke sejumlah negara seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Hong Kong. Volume ekspor sayuran Kabupaten Bandung Barat setahunnya mencapai 1.500 ton atau 3,5 sampai 4 ton per hari. Sebelumnya Indonesia mengimpor dari Australia dan Amerika. Tapi kini Indonesia mampu mengekspor ke Singapura, Brunei Darussalam, dan Hong Kong. Luar biasa, ini adalah sejarah baru untuk sayur di Indonesia ini, sayur letus. Yang dulunya supermarket diisi oleh Australia, negara Australia dan Amerika. Sekarang diisi oleh petani-petani lokal. Ini luar biasa meningkatkan kesejahteraan petani-petani kita. Dan tidak sampai di situ, kita sudah ekspor ke Singapura, Brunei, dengan Hong Kong. Ini prestasi luar biasa, ini prestasi baru yang dari sekian prestasi dari Indonesia. Dulu juga jagung kita impor dari Amerika dan Brazil. Kinerja sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS, akumulasi kinerja ekspor pangan sejak 2016 hingga 2018 naik 29% serta inflasi pangan tahun 2014 sebesar 10,57% turun menjadi 1,26% pada tahun 2017. Investasi naik 110% dengan nilai Rp94,2 triliun. Bahkan kontribusi sektor pertanian meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB naik 47,2% senilai Rp1,375 triliun. Rencananya untuk meningkatkan produksi dan volume ekspor, Menteri Pertanian akan merekrut petani milenial dengan target 1 juta petani. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.